Assalamualaikum. Halo Sobat YouTube. Saat ini kami sedang berada di Kota Palembang. Sebagai destinasi wisata sejarah hingga kuliner, Palembang mempunyai daya tarik bagi turis domestik hingga mancanegara. Jika Sobat berkunjung dan hendak bermalam di Palembang, Pindah Ngopi Hotel Palembang bisa menjadi salah satu pilihan menginap yang nyaman. Sebuah hotel bintang 5 yang terletak bersebelahan dengan Opi Mall di Jalan Gubernur Haji Bastari, Palembang. Windam Opi Palembang ini terletak dekat dengan berbagai objek wisata, ikon, dan tempat-tempat menarik lainnya di Palembang, seperti Masjid Cheng Ho, Jakabaring Sport City, Jembatan Ampera, dan Benteng Kuto Besar. Hotel ini menjulang setinggi 19 lantai dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari kolam renang sampai spa. Hotel ini juga instagramable banget, Sob. Hal itu terlihat dari beberapa spot kece. Di lobi misalnya, terdapat grand piano dan tangga berputar yang cocok untuk mengisi feed Instagram Sobat semuanya. Kurang lebih ada 257 kamar di hotel ini, mulai dengan tipe superior, deluxe, eksekutif, junior suite, grand suite, hingga presidential suite. Untuk harga, mulai dari 600 ribuan aja, hingga ada yang di atas 3 juta, tergantung tipe kamar yang Sobat pilih. Satu unggulan hotel ini adalah kolam renang Infinity yang terletak di lantai 2. Kolam renang estetik ini terletak di area yang sama dengan gym dan bar. Nah, dengan begitu, di sela-sela renang, Sobat bisa bermain biliar dan duduk di kursi malas sambil menikmati semilir angin. Lengkap banget kan fasilitasnya, sehingga Windam Opi Palembang ini bisa menjadi opsi akomodasi bagi Sobat yang ingin tidur nyaman dengan fasilitas yang lengkap. Nah, tepat di sebelah hotel ini ada Opi Mall yang buka dari jam 10 pagi, sehingga Windam Opi Palembang ini nggak hanya menjadi tempat bermalam yang nyaman, tetapi juga menjadi basis ideal bagi para pelancong yang ingin menjelajahi kekayaan kota Palembang. Jadi, jika Sobat mencari kenyamanan dan kemewahan selama berlibur di Palembang, Windam Opi Hotel Palembang adalah pilihan yang sempurna. Oh iya, ada satu lagi nih yang membuat kami puas menginap di sini, yaitu menu pilihan sarapan yang sangat bervariasi, sehingga lidah kami tak berhenti bergoyang mencicipi berbagai menu hidangan sarapan di sini. Thank you.
Nah, nggak lengkap rasanya kalau kita sudah pergi ke Palembang, tapi nggak menikmati kulinernya. Karena banyak sekali kuliner enak di sini. Salah satunya, martabak hari ini.